Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah hari ini sudah baca buku? Nah, bagi teman-teman yang masih belum baca buku, yuk kita baca buku bareng-bareng. Kali ini, buku yang akan Kavan baca berjudul Campur, Campur, Campur. Ditulis oleh Elly Lingga, ilustrator Aprilia Muktirina. Buku ini diterbitkan oleh Rumturit, teman-teman. Bisa juga dibaca di literasiklot.org. Yuk, kita baca, teman-teman. Iya, lihat sampulnya dulu dong. Wah, hanya kelihatan 3 pasang mata. Siapa ya mereka? Kita langsung baca aja ya. Di dunia ini ada 3 warna utama. Merah, kuning, biru. Jika kita campur warna-warna itu, maka keajaiban akan terjadi. Ayo kita coba. Ayo campur warna merah dan kuning. Campur, campur, campur. Jadinya warna jingga. Masih mau mencampur warna lagi? Ayo ikut kami. Cepat. Bagaimana kalau kita mencampur merah dan biru? Mau? Ayo campur. 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 Jadinya warna ungu. Tunggu. Kita belum selesai. Warna apa yang belum kita campur? Benar, biru dan kuning. Campur, campur, campur. Simsalabim, jadilah warna hijau. Sudah berapa warna ya? Kalau kita campur semua warna, pasti seru. Campur, campur, campur. Seru bukan? Bermain mencampur warna. Nah, seperti itu teman-teman, cerita yang berjudul Campur, Campur, Campur. Ceritanya asik ya teman-teman, mencampur warna dari 3 warna dasar. Ayo, sekarang teman-teman boleh praktek di rumah, mencampur warna dari merah, kuning, biru. Kira-kira nanti warna yang dihasilkan apa ya? Ayo ajak teman-teman atau ayah bunda bermain campur warna. Nah, kita pisah dulu ya teman-teman. Semoga kita ketemu lagi di cerita berikutnya. Dadah!